Assalamualaikum sahabat HNI. Lupa password Avo yang mau bikin cemas. Tapi jangan khawatir, karena semua ada solusinya. Pada video kali ini, kita akan membahas cara menggunakan fitur lupa password Avo. Yang pertama, buka hni.net di browser atau aplikasi HNI Mobile. Pada halaman login, klik lupa password. Kemudian akan muncul halaman lupa password. Masukkan nomor ID agen, tanggal lahir yang dimulai dari tahun, bulan, tanggal lahir. Dan akan muncul nama serta nomor HP-mu. Pastikan data ini sudah benar ya. Selanjutnya, kamu harus mengisi 4 angka terakhir nomor HP-mu. Pilih pengiriman OTP, kemudian klik kirim. Masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke SMS dan WhatsApp, klik kirim. Pada halaman reset password, masukkan password baru minimal 6 digit yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ulangi ketik password baru dan klik kirim. Kamu sudah berhasil dan silahkan login ke Avo dengan password barumu. Jika kamu lupa password dan nomor HP yang terdaftar di Avo sudah tidak aktif, kamu harus memperbarui nomor HP-mu terlebih dahulu ke CRM HNI melalui email atau telegram dengan menyertakan nomor ID agen, nama, nomor HP yang akan diupdate, foto KTP, dan foto selfie dengan KTP. Setelah datamu sudah diupdate oleh CRM, kamu bisa lakukan lupa password seperti langkah sebelumnya. Kamu hanya bisa melakukan lupa password sebanyak 3 kali dalam sehari ya. Dan ingat, jangan berikan kode OTP kepada siapapun. Jika kamu mendapatkan SMS atau pesan WhatsApp yang berisi kode OTP, kegiatan yang tidak kamu lakukan, segera laporkan ke CRM HNI. Jaga selalu keamanan akun Avomu ya, dan jangan berikan akses akun kepada siapapun.